Pengacara Brigadir Yosua memastikan jadwal autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua akan dilakukan pada pekan depan. Autopsi ini direncanakan berlangsung di tempat pemakaman atau opsi rumah sakit terdekat. Kamarudin Simajuntak selaku pengacara keluarga Brigadir Yosua mengungkapkan, jadwal autopsi ulang akan dilaksanakan pada awal pekan depan. Kemungkinan autopsi ulang dilakukan pada Senin 25 Juli atau Selasa 26 Juli 2022. Kamarudin menjelaskan bahwa pihak keluarga tengah melengkapi berkas-berkas administratif. Kemudian pihak tim pengacara pada Sabtu ini akan mengecek terlebih dahulu tempat pemakaman. Tim pengacara juga sudah berkoordinasi dengan penyidik dan tim forensik autopsi ulang ini. Bila memungkinkan, autopsi akan berlangsung di tempat pemakaman atau opsi rumah sakit terdekat, yakni Rumah Sakit Sungai Bahar. Saat ini pula Rumah Sakit Sungai Bahar sudah disiapkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Saya sudah rapat dengan dokter-dokter, sudah sepakat untuk otopsi dan visum et repertum ulang segera di awal minggu depan. Kapan ini? Rencana tinggal melengkapi administrasi dari dokter-dokter, baik dari TNI maupun dari swasta, maupun dari RCM, diperkirakan awal minggu depan, tapi dia tidak sebut Senin atau Selasa. Tempatnya di rumah sakit Sungai Bahar. Apa namanya itu, di kuburan itu, di pemakaman. Oh, di pemakaman Pak ya. Pak, terkait katanya besok mau survei dulu apakah layak apa tidak di situ, kalau tidak layak geser ke rumah sakit. Rumah sakit yang terdekat, Pak? Ya. Dimas Sanjaya, Cek TV melaporkan.